Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi fi sabilillahi ala tariqati nahdatil ulama li'i'la'i kalimatillahi allati hiya al-'ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Jadi kalau soal jihad, NU jangan diajari. Sejak awal NU adalah mujahidin. Tapi siapa yang harus dihadapi? Jangan teman sendiri dijihadi. Inilah kemudian yang menggerakkan para santri, para umat untuk melawan penjajah Belanda. Akhirnya lahirlah peristiwa 10 November dan terusirlah penjajah tidak jadi. Alhamdulillah. 10 November kemudian dijadikan hari pahlawan. Tetapi 22 Oktober tidak dijadikan apa. Padahal 22 Oktober itulah yang menginspirasi 10 November. Baru 2015 yang lalu, ketika Presiden Jokowi menjadi presiden, beliau menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Baru 70 tahun. Terima kasih Pak Jokowi masih ingat hingga beliau memberikan menjadi Hari Santri Nasional. Para santri sekarang kita punya Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Kita juga Nahdlatul Ulama ikut merumuskan bagaimana negara ini dibentuk. Negara ini semula itu terjadi perdebatan yang panjang sekali antara kelompok-kelompok masyarakat. Akhirnya mereka menemukan titik temu bahwa negara ini kita jadikan landasannya pertama Pancasila. Pancasila ini merupakan titik temu dari seluruh elemen bangsa. Kenapa umat Islam menerima Pancasila? Karena sila-sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Karena itu sepakatlah, ittifaklah. Ini namanya ittifak sia-sia, kesepakatan politik yang diambil oleh bangsa ini. Dan Pancasila menurut saya namakan sebagai Kalimatun Sawa. Atas nama Pemda Kota Serang, saya mengucapkan terima kasih dan kami siap bersama-sama TNI Polri dalam menciptakan suasana Indonesia yang damai, yang sejuk dalam menyongsong Indonesia kemasan tahun 2045. Sebab menurut kami, karena kami apa yang disampaikan oleh Rais Am adalah salah satu pendiri Republik ini, maka menjaga Republik ini dari rongrongan, baik dari dalam dan dari luar, adalah juga menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Karena itu siapapun yang akan mengganti Pancasila, merubah sistem negara ini dalam bentuk khilafah, maka kami yang siap tampil di depan untuk menghalau mereka. Sebelum masa kemerdekaan, NU sudah tampil sebagai salah satu pelopor organisasi masyarakat pada saat itu yang
membawa semangat untuk menyejahterakan umat sekaligus juga mencerdaskan bangsa, sehingga pada saat itu dibangunlah pesantren-pesantren, karena kita tahu bahwa sekian tahun kita dijajah dan perlu adanya suatu perubahan, dan perubahan itulah yang awal mulanya dipelopori oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian mendekati masa kemerdekaan, jadi Nahdlatul Ulama pun tidak ketinggalan. Jadi pada saat pembentukan panitia BPUPKI dan PPKI, maka Nahdlatul Ulama ikut andil di dalamnya. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf bahwa yang ikut andil melahirkan negara kita, Republik Indonesia atau NKRI yang kita cinta ini adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, betul bahwa Nahdlatul Ulama adalah pemilik saham dari NKRI. Inilah penanda tanganan MOU Bulog dengan Majelis Pesantren Salafiyah tentang rumah pangan santri. Beri tepuk tangan. Kami keluarga besar PCNU Kota Serang, kami Indonesia, kami anti hoax, Indonesia jaya.